diboyong ke negeri kincir angin usai menikah dengan bule Belanda. Penampilan Gracia Indri kini berubah bak 180 derajat. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Dipinang oleh bule Belanda bernama Jeffrey pada November 2021 lalu. Gracia Indri diketahui langsung diboyong ke negeri kincir angin. Meski tak lagi warawiri di layar kaca, namun sosok Gracia Indri masih menarik untuk diperbincangkan. Bahkan, penampilan sang artis baru-baru ini juga menuai perhatian publik. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 4 Februari 2022. Dalam unggahan itu, Gracia Indri tanpa mengunggah foto dirinya saat berada di Belanda. Tak ditemani sang suami, Gracia terlihat sendiri seraya berpose menggunakan handphone di depan cermin eskalator. Gracia sendiri tampil trendy dengan balutan jaket tebal dan celana panjang bermotif garis. Kendati memakai jaket tebal, Gracia dinilai tetap terlihat langsing dan ramping. Namun tak seperti biasanya, di foto tersebut Gracia tampil polos tanpa polesan make up. Ia pun tampak berekspresi lucu seperti biasanya. Bersamaan dengan hal itu, Gracia tampak membubuhkan caption yang menggelitik. "Aku anaknya fashionable banget, cuma mau cliff aja gaya," tulis mantan istri David. Tak butuh waktu lama, unggahan itu sontak memicu komentar dari netizen. Namun siapa sangka, terdapat netizen yang mengkhawatirkan Gracia lantaran wajah sang artis dinilai makin tirus. Meski begitu, banyak pula netizen yang menilai bahwa sang artis makin terlihat cantik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan.